Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Salma Akila, presensi 15 dari kelas 9D akan menyampaikan penjelasan tentang metamorfosis sempurna pada hewan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, metamorfosis adalah perubahan bentuk atau susunan yang mengalami perubahan bentuk, misalnya dari kepompong menjadi kupu-kupu. Sementara itu, menurut bahasa, metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama perkembangan postembrionik berlangsung. Metamorfosis terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Yang akan saya bahas kali ini adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda. Metamorfosis sempurna ini dimulai dari fase telur, fase larva, fase pupa, dan fase imago atau dewasa. Yang pertama, fase telur. Fase telur menjadi fase pertama dari hasil perkembangbiakan pada hewan. Pada fase ini, telur-telur yang dihasilkan oleh betina dari hasil fertilisasi yang terjadi pada hewan berkelamin jantan. Dari hasil pembelahan ini, akan menghasilkan telur-telur yang cukup banyak. Kemudian, telur-telur itu diletakkan oleh betina pada tempat habitatnya. Yang kedua, fase larva. Fase ini merupakan fase yang dimana hewan muda sudah mulai aktif untuk mencari makan. Pada fase ini, beberapa hewan mempunyai rangka luar. Rangka luar ini dapat diartikan sebagai serangga atau hewan lainnya yang mengalami perubahan kulit atau egg disease. Yang ketiga, fase pupa. Fase ini bisa dikatakan sebagai fase transisi karena terjadinya perubahan wujud dari larva menjadi wujud hewan yang lebih besar. Perubahan wujud yang lebih besar membuat hewan memiliki suatu rangka luar yang bisa melindungi tubuh, dan rangka luar itu dinamakan kokon. Yang keempat, fase imago atau dewasa. Pada waktu yang sudah ditentukan, pupa akan keluar dari cangkangnya. Pupa yang keluar dari cangkangnya akan memiliki wujud hewan yang baru dan menandakan bahwa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna sudah tumbuh menjadi dewasa. Berikut contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu, katak, dan nyamuk.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.